Peresmian poros jalan Ranca Panggung Berandang Siang sepanjang 19,5 km oleh Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan di Lapang Warung Awi Desa Bongas beberapa hari lalu disambut baik oleh warga karena dengan selesainya pembangunan jalan itu dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Namun pembangunan jalan itu ternodai dengan pekerjaan hot mix Jembatan Cimega Kecamatan Cipongkor. Berdasarkan pantauan awak media di lokasi, hot mix jalan Cimega itu dikerjakan asal-asalan karena pada beberapa bagian sudah mengalami kerusakan. Sangat disayangkan jika poros jalan Ranca Panggung Berandang Siang yang menelan anggaran 78 miliar rupiah itu dalam pengerjaan peningkatan jembatannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dari Kabupaten Bandung Barat, Tim Liputan Hadas TV mengabarkan.